Seorang pemotor nekat menerobos kumpulan warga yang sedang pengajian di kawasan Jakarta Selatan. Meski sempat membuat warga jengkel, kini pelaku sudah dimaafkan. Viral rekaman CCTV saat seorang pengendara motor menerobos kumpulan warga yang sedang pengajian di Jalan Terogong 3 Cilandak Barat Jakarta Selatan pada Rabu malam. Akibat aksi itu, warga terkejut, serta makanan yang disajikan berhamburan dan tidak dapat dikonsumsi. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya karena dalam pengaruh minuman beralkohol. Masuklah motor ke lokasi di mana acara tahlilan itu berjalan. Dari ujung tuh udah dicegah-cegah. Kita juga nggak tahu. Meski sempat menjadi bulan-bulanan, warga dan tokoh masyarakat sudah memaafkan serta tidak akan melanjutkan kasus ini untuk diproses hukum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.